Oke bos ya, untuk pemasangan head unit BIOS ya generasi kedua tahun 2009. Seperti biasa saya masih merekomendasikan head unit Orca yang Echo Auto Series yang sangat rekomendasi, sangat mantap ya bos ya. Untuk aplikasinya masih seperti biasa ya, udah support DSP, bukan kaleng-kaleng. Oke. Nah, kita back lagi. Untuk aplikasi dia masih seperti biasa, masih ada YouTube segala macam, Jiling. Oke, kita sekarang ngecek aplikasi RAM-nya ya, bos ya. Oke. Untuk RAM 2/32, ah, masih banyak aplikasi yang kita bisa download, artinya masih ada ruang kosongnya ya. Jadi sangat rekomendasi si head unit Orca. Jadi buat bosku, kalau kita membeli head unit Android, kita cek dulu pertama-tama itu ini bos ya, memorinya, kartu memorinya, artinya RAM-nya berapa, ROM-nya berapa ya. Jadi ketahuan dia. Oke, buat bosku juga bisa langsung ke toko. Untuk alamat toko kita di Pasar Otomotif Durensawit, Jakarta Timur. Untuk pembelian bisa pakai aplikasi, artinya bisa pakai Topet, bisa pakai Shopee, bisa pakai Bukalapak dan yang lain-lain. Oke. Jika ingin dipasang sekalian bisa langsung ke toko ya bos ya, ataupun kita bisa melayani home service pasang ke rumah ataupun ke kantor untuk wilayah Bekasi dan Jakarta. Oke, seperti beliau ini bisa melayani pemasangan juga nih bos ya. Oke. Jangan lupa ya, di like, di komen, di share ya bosku ya, supaya channelnya makin berkembang biak. Oke, bosku.